Berarti kalau ada orang Muslim tidak salat sama sekali sampai usia 50 tahun, semua usianya sia-sia. Karena tidak ada ibadah satupun yang diterima kalau tidak pernah salat. Biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, dia bersedekah berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat 5 waktu sama sekali, sia-sia amalannya. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain. Makanya saya selalu berkata, khususnya para pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah, tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Dan selama anda menjaga salat, berarti masih ada harapan masuk dalam golongan yang akan diampuni Allah. Ada ampunan, ada harapan ampunan. Tapi kalau tidak salat, terus bagaimana Allah ampuni kalau tidak mau bertaubat? Banyak orang berkata, saya malu. Atau dia merasa ada bisikan di hatinya. Buat apa lo salat? Ngapain? Perilaku kamu aja tidak benar. Sama orang tua aja tidak benar. Dosamu tidak pernah henti-henti. Bercuma salat, tidak usah. Itu ingat bisikan setan. Karena setan ingin semuanya sekali-kali rusak. Kalau berbakti baik belum sempurna, masih banyak dosa maksiat, banyak kerusakan yang lain, tapi masih terjaga salatnya, ada harapan diampuni dosanya. Jangan sampai syaitan berhasil menggoda kita sekalian tidak salat. Oh, sudah hancur. Sudah rusak yang lain, ditambah lagi parah, tinggalkan salat. Atau ada orang taubat. Selama dia tidak salat, lancar, beres, aman, tidak ada apa-apa. Begitu dia taubat, dia merasa sedih, menyesal, dia mulai menjaga salatnya. Hilang motornya, kehilangan kerjaannya, diuji sama Allah SWT dalam rumah tangganya, setan datang, coba, kamu ada dulu biasa-biasanya, tidak pernah ada ujian, begitu anda mulai salat, ada ujian, ngapain, udah berhenti aja salat, nanti kembali beres, berhenti salat. Pas begitu dia keluar, masih kehilangan motor, ya Allah gimana, saya selama ini tidak pernah salat, tidak pernah hilang motor, begitu saya mulai salat, malah hilang motor saya. Datangnya setan di situ. Coba kalau kamu tidak salat, tidak bakal hilang motornya. Akhirnya dia merasa nyesal, dia berhenti. Berarti niatnya bukan taubat. Niatnya salat, ya Allah mohon aku salat, tapi Allah jaga motor aku ya. Nah, itu niatnya. Bukan salat karena Allah, tapi salatnya karena terjaga motornya. Itu beda niat. Berarti ketika kita berlaku ibadah, melakukan sesuatu ibadah, tapi ada ujian yang masuk, jangan anda salahkan ibadahnya, tapi salahkan niatmu. Ada apa dalam niatmu? Pasti ada salah niat.